To the real life energy industry with NRK. NRK merupakan education technology company yang bergerak di bidang edukasi energi pertama di Indonesia. NRK bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung berbagai proyek keenergian di Indonesia. Menyediakan wahana dalam bentuk education digital platform untuk semua kalangan di industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduates, praktisi, dan profesional. Are you prepared for the energy industry? We want to help you grow. So come and join our program. Gali ilmu praktisi bersama nclass.com. nclass.com merupakan platform digital yang berisi puluhan kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh para praktisi industri energi di Indonesia. Sehingga, belajar topik energi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di nclass.com, kalian akan mendapatkan paket pembelajaran berupa video materi dari praktisi yang sangat interaktif. Lalu e-book untuk bahan bacaan, kolom chatbox untuk berkomunikasi dengan praktisi, quiz pada setiap babnya, dan final test di tiap kursus. Yuk lihat apa kata mereka yang sudah mengambil kelas di nclass.com.
Mari berkolaborasi dalam inovasi bersama EnerClub. EnerClub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi riset di bidang energi antar praktisi, fresh graduate, dan mahasiswa. EnerClub adalah wadah yang cocok bagi kalian yang hobi menulis atau sedang ingin membuat publikasi dalam rangka peningkatan self-development. Riset yang dilakukan akan menjadi paper atau karya tulis yang akan dipublikasikan di konferensi atau workshop berskala nasional maupun internasional. Saat ini, EnerClub telah melakukan 36 topik riset, memiliki 386 pendaftar, di mana 104 telah menjadi research intern di EnerClub. Mau tahu lebih lengkapnya? Langsung saja cek di www.enerclub.com/enerclub. Berikut adalah berbagai konferensi dan workshop yang menjadi tujuan publikasi EnerClub, antara lain adalah IPA, IIGC, WGC, Migazu, Suara Patra, Stanford, APOKC, IIGW, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat contoh beberapa teman-teman kita yang karya tulis atau papernya telah diterima di target publikasinya masing-masing. Bagi kalian yang belum berkesempatan bergabung di EnerClub, stay tune terus untuk kesempatan berikutnya. Sekilas tentang EnerLight. EnerLight merupakan hands-on training dari EnerK yang berbasis keenergian atau EnerK Live Training on Energy. EnerLight merupakan training yang terjadwal di mana pesertanya dibatasi dan materinya akan dibahas secara mendetail dan akan banyak kegiatan di dalam trainingnya nanti. Teman-teman akan mendapatkan beberapa hal berikut setelah mengikuti training. Pertama, slide materi berbentuk PDF dari instruktur, e-certificate yang ditandatangani oleh instruktur, ilmu dari praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan, network atau koneksi dengan instruktur dan teman-teman lainnya. Jangan sampai ketinggalan trainingnya ya. Mari lihat jendela dunia energi bersama EnerShow. EnerShow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung dengan para praktisi di industri energi di Indonesia. Dalam EnerShow by EnerK ini, menerapkan kalau bisa cepat dan mudah mengadakan webinar, kenapa harus sulit dan lama, tanpa harus melalui proses birokrasi perusahaan, serta pengajuan proposal yang bertele-tele dari pihak organisasi kemahasiswaan, EnerK siap menyediakan wadah bagi siapapun yang ingin membuat webinar dengan topik yang diinginkan. Hingga saat ini, EnerShow telah mengadakan 40 acara webinar dengan 48 organisasi kemahasiswaan di Indonesia dan berafiliasi dengan 36 praktisi dengan jumlah peserta akumulasi sebanyak 3.041 partisipan. Jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info terkait berbagai program dan acara kami. EnerK, gali ilmu praktisi.
Oke, okay, cek-cek. Semoga suaraku masuk ya, teman-teman semua ya. Oke, okay, sebelumnya selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NR Show by NR Class. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman organisasi mahasiswa yang sudah berkolaborasi dengan NR Show pada sore hari ini. Dan tentunya tanpa organisasi mahasiswa ini, NR Show pada sore hari ini tidak akan berjalan dengan baik, teman-teman. Dan pastinya juga didukung oleh pembicara yang luar biasa. Kalian bisa langsung gali ilmu dari praktisinya pada sore hari ini. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari SEG UISI yang telah bersedia untuk berkolaborasi dengan kami dalam webinar pada sore hari ini. Dan tentunya juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita pada sore hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi atau ilmu kepada atau membagikan sharing ilmu kepada kita semua di dalam Zoom ini ya, teman-teman ya. Nah, nggak afdol nih teman-teman kalau kita belum mendengarkan sepatah dua patah kata nih dari teman-teman SEG UISI yang telah berkolaborasi dalam mensukseskan NR Show kali ini. Untuk itu, daripada lama-lama lagi kita panggilkan perwakilan organisasi SEG UISI kepada Mbak Lisa, dipersilahkan. Halo, terima kasih Ratna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Shani Dareka Putri selaku
Presiden SIG Universitas Indonesia Student Chapter. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menghadiri acara kami kali ini, yaitu webinar bersama Enerka dan in collaboration with SEG bertemakan Embracing the Energy Transition from Dilemma to Strategy by oleh Pak Fadli Rahman selaku Komisaris PHE dan tenaga ahli Menteri BUMN. Semoga ilmu yang nanti disampaikan akan bermanfaat bagi kita semua, dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Fadli Rahman yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kami. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman NRK, yaitu Kak Ratna dan Kak Shirley, dan juga teman-teman SEG, PIC dari SEG, yaitu Nini Safira dan Wani Akbar. Dan tidak juga saya ucapkan selamat datang kepada hadirin semua, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan profesional, dan masyarakat pada umumnya. Semoga di akhir pekan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Nah, ini karena kayaknya saya terlalu bersemangat ya, jadi saya tadi lupa memperkenalkan diri. tadi udah disebutin juga sih sama Mbak Lisa ya, dan namanya juga udah tertera di display name gitu kan. Jadi teman-teman, kenalin lagi, di sini aku Ratna, di sini aku akan menjadi MC pada webinar pada sore hari ini, dan thank you untuk Mbak Lisa atas sambutannya. Benar banget, semoga di akhir pekan ini ya teman-teman ya bisa mendapatkan suatu hal yang bermanfaat untuk pengetahuan teman-teman semua di sini, dan karir teman-teman ke depannya akan seperti apa gitu, mungkin terbukakan oleh materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada sore hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan materi nih teman-teman, kayaknya aku tadi lihat nih beberapa dari registrasi gitu kan, teman-teman masih belum familiar terhadap sebenarnya apa sih nrplus.com itu atau NRK gitu. Nah, mungkin ini juga udah sering berkali-kali aku sampaikan di webinar manapun gitu kan. Jadi mungkin di sini teman-teman yang baru hadir dan baru join pertama kali ikut NR Show gitu kan, dan bertanya-tanya sebenarnya NR Show itu apa, NRK itu apa. Nah, di sini aku akan singkat aja untuk memberitahukan sebenarnya NRK atau NR Show itu apa sih gitu kan. Tapi kalau kalian mau yang lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja cek di www.nrclass.com, dan kalian bisa explore apapun yang kalian cari di sana gitu kan, dan temukan jawabannya. Kalau masih belum dapat jawaban juga, kalian bisa langsung hubungi aku selaku project manager di NRK, atau nanti melalui customer service NRK ya teman-teman semua ya. Jadi pastikan semua pertanyaan teman-teman ada jawabannya nih gitu kan. Oke, selanjutnya kalian juga bisa ikutin di sosial media kita, di Instagram, di LinkedIn, di YouTube, dan di Telegram, untuk selalu dapetin update informasinya teman-teman. Jadi kita nggak hanya mengenai program aja nih, tapi kita juga ada pembagi ilmu melalui postingan, yaitu bernama Enersight. Jadi mungkin teman-teman bisa pas scroll-scroll timeline itu kalian juga bisa belajar gitu kan, dengan memfollow sosial medianya NRK. Oke, okay. Nah ini dia untuk singkat cerita tentang our program itu apa aja gitu kan, ada 4 program di NRK ini gitu kan. Tapi sebelumnya aku mau jelasin juga, sebenarnya NRK ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang edukasi energi nih teman-teman. Mungkin yang pertama ya di Indonesia ya, karena kita sejauh ini belum menemuin nih platform yang khusus membahas mengenai keenergian di Indonesia. Dan seperti yang kalian tahu, energi di Indonesia tuh banyak banget ya teman-teman ya, ada dari migas, panas bumi, tambang, kemudian dan lain-lain gitu kan. Nah, sorry, batubara maksudnya ya. Nah, maka dari itu kita sebagai anak bangsa gitu kan, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin nih potensi energi yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu kita ingin membawa kalian, khususnya mahasiswa-mahasiswa gitu kan yang ada di Indonesia itu, untuk bisa langsung merasakan gimana sih hawa industri itu gitu kan. Nah, kalian di sini juga bisa juga untuk apply gitu kan, internship misal atau kerja praktek gitu kan, biar kalian lebih terpapar oleh dunia industri energi. Tapi dari program-program kita
ini, kalian juga bisa langsung berhubungan dengan praktisi juga loh. Misal enerclass.com atau kursus online-nya, kalian bisa langsung hubungi instrukturnya untuk membahas lebih detail mengenai topik tersebut. Atau research paper club gitu kan, kalian bisa langsung membuat paper gitu kan bersama praktisi-praktisi yang udah handal di bidangnya. Dan juga ada Enerlite nih yang mungkin kita akan ada informasinya setelah ini mengenai hands-on training yang kalian bisa dapatkan atau ikuti bersama dengan praktisinya juga gitu. Dan sekarang Enar Show, kalian juga langsung bisa berdiskusi dengan praktisi gitu kan. Nah, kita semua akan berhubungan dengan dunia industri dan tentunya dengan praktisi yang sudah handal dan sudah berpengalaman di bidangnya nih teman-teman. Jadi jangan khawatir, untuk praktisi-praktisi di NRK ini udah luar biasa terjamin ya. Kalian juga bisa cek di LinkedIn-nya gitu kan, seberapa hebat praktisi-praktisi di NRK ini. Oke, next aja, ini dia untuk program kita. Ada enerclass.com yang pertama mengenai aplikasi pengeboran slim hole pada panas bumi di Indonesia nih teman-teman. Buat yang tertarik di panas bumi Indonesia, kalian bisa langsung aja ambil kelas bersama Bang Daniel Aditya Tama di enerclass.com. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, langsung aja ke websitenya Enerclass ya. Kemudian di sini juga akan ada Next Ener Show atau webinar. Kita ada dari pembahasan mengenai drill bit nih untuk teman-teman migas mungkin kan yang sangat tertarik dengan drill bit, kalian bisa ikuti bersama Mas Ramadan Yohan. Dan kemudian kalian juga akan bisa ikut webinar well integrity bersama Mas Farid Hadiaman di hari Sabtu atau akhir bulan ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja cek ke www.enerclass.com/enershow untuk registrasi webinar. Nah, ini dia nih teman-teman, Enerlite atau hands-on training yang mungkin teman-teman mahasiswa ataupun profesional bisa ikuti untuk memperdalam topik-topik tertentu yang tersedia di NRK. Nah, di sini kalau kalian lihat nih kan ada gambar gunung, kemudian ada mungkin ini bisa menjadi suatu konseptual model gitu kan, dan sebagainya kalau di panas bumi gitu ya. Nah, kalian bisa spesifik itu nih teman-teman di Enerlite. Jadi kalian langsung bisa hands-on training atau langsung mengerjakan sebuah case study bersama praktisinya tentunya. Jadi kita bisa lebih intim gitu kan dengan praktisinya dengan membahas lebih lanjut gitu. Nah, kan rezeki nggak ada yang tahu nih teman-teman, di mana dan siapa yang akan membantu kita dalam bekerja gitu kan. Jadi setiap ada peluang kita gunakan sebaik mungkin gitu. Kemudian ini dia Next Enerlite kita, yaitu ada di Offshore Drilling and Casing Design 101 bersama Bang Jerry Tobing, seorang drilling practitioner. Dan Enerlite ini akan dilaksanakan pada akhir bulan ini di tanggal 26 dan 29 Mei. Kemudian sebenarnya apa sih yang akan dibahas gitu kan? Nah, kalian bisa screenshot ini aja gitu kan untuk tahu sebenarnya materinya apa aja, atau kalian bisa cek di sosial media kita juga nantinya apa aja yang akan dibahas. Nah, terus sebenarnya Bang Jerry Tobing ini siapa gitu? Kalian bisa langsung cek aja di LinkedIn-nya, dan seperti yang aku bilang, nggak kaleng-kaleng ya praktisinya. Dan khusus untuk teman-teman 93 atau 94 partisipan yang hadir pada siang hari ini atau sore hari ini, kalian mendapatkan harga super promo hanya di 190 ribuan aja dari harga normal 1.500. Bayangin kalian mendapatkan langsung exposure dari praktisi dan mendapatkan pengalaman-pengalaman praktisi yang luar biasa bertahun-tahun di bidangnya hanya dengan 190 ribuan aja nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja buat kalian yang sekarang lagi bergerak di dunia pengeboran nih, pastinya langsung aja save kelas ini gitu kan, atau Enerlite ini. Dan promosi ini hanya sampai hari ini sayangnya. Jadi langsung aja saat webinar ini kalian bisa langsung chat ke customer service kita di via WhatsApp melalui nomor yang tertera di gambar atau di slide kalian gitu. Nah, sekarang langsung screenshot aja buat teman-teman, jangan ragu-ragu lagi, jangan sampai ketinggalan lagi, karena kita akan mengadakan Enerlite ini tuh masih harus beberapa bulan lagi gitu kan. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja save your spot now di WhatsApp tertera. Dan ini dia tagline kita, yaitu bringing you to the real life industry energy. Jadi buat kalian yang sekarang lagi tertarik di bidang keenergian Indonesia gitu kan, atau migas, geothermal gitu, kalian bisa langsung join salah satu program di NRK. Nah, mungkin itu aja nih dari aku untuk pemaparan mengenai NRK, dan kalian kayaknya udah pada penasaran ya, dan udah nggak sabar gitu kan untuk mendengarkan atau melihat pemaparan materi dari Mas Fadli Rahman selaku pembicara kita sore hari ini. Tapi nih teman-teman, akan ada
teman kita yang memandu saat pemaparan materi ini, yaitu Mas Akbar Maulana. Mungkin Mas Akbar Maulana bisa show. Oke. Halo Mas Akbar. Oke, terima kasih Mbak Ratna sebelumnya atas kehadirannya. Oke, teman-teman, sebelumnya nama saya Wangi Akbar Maulana Panuntun ya, dari SIG USI. Di sini akan sebagai moderator dalam acara kali ini. Oke, lanjut. Oke, teman-teman semua, pada siang hari ini kita akan membahas materi tentang Embracing the Energy Transition from Dilemma to Strategy. Sebelumnya kita mendapatkan seorang pembicara. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fadli Rahman yang merupakan tenaga ahli Menteri BUMN dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi yang telah mendapatkan pengalaman pendidikan Bachelor Degree Petroleum Engineering di Institut Teknologi Bandung pada 2003 sampai 2007 dan Master Degree and Doctoral Degree di Mineral and Energy Economics di Colorado School of Mines pada tahun 2011 sampai 2016, yang pada saat ini pembicara sudah memiliki banyak sekali beragam pengalaman kerja di berbagai perusahaan. Oke, next. Oke, sebelum pemaparan materi, untuk para peserta yang ingin bertanya bisa menanyakannya di kolom chat dengan cara nama underscore izin bertanya, dan pertanyaannya akan dijawab pada sesi tanya-jawab. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Fadli. Dipersilakan untuk melakukan pemaparan materinya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Akbar. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, terima kasih saya sudah diundang di acara hari ini. Mungkin sebelum saya mulai memaparkan pemikiran saya, tadi Ratna sebutkan terkait sharing karir, mungkin saya sebut coba share karir, perjalanan karir saya selama ini terlebih dahulu supaya ada relevansinya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi betul, saya lulus dari Teknik Perminyakan ITB tahun 2007. Selama saya sekolah dulu di ITB, mungkin teman-teman yang satu angkatan atau satu generasi dengan saya tahu saat itu kita masuk harga minyak masih sekitar $30, naiknya steady pelan-pelan, kita lulus sekitar $70 saat itu. Nah, setelah lulus tiba-tiba aneh sekali itu oil and gas itu sangat fluktuatif. Harganya di tahun 2008, satu tahun setelah saya lulus itu mencapai 140, tetapi hanya satu saat. Habis itu langsung drop sekali lagi ke sekitar 30, terus saya lihat tahun 2000, sampai 2010 itu fluktuatif dari 30, 40, 50, turun lagi 40, terus ke 80 akhirnya. Di situ saya berpikir, ini industri nggak sustainable. So, akhirnya saya mencoba, saat itu saya sedang kerja di Schlumberger, setelah kerja di ConocoPhillips, saya mencoba mentransisi menjadi energy economist, mineral energy economist. Saya ambil master dan doktoral di Colorado School of Mines saat itu. Setelah saya lulus, saya masuk ke Boston Consulting Group dan sempat membantu juga Asian Development Bank sebagai national policy strategist. Memang saat ini kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi tenaga ahli menteri BUMN, dan juga Chief of Staff dari Wakil Menteri BUMN 1, dan juga diamanahkan untuk menjaga, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, untuk menjaga subholding Hulu Pertamina, yang insya Allah di tahun 2000, mulai 9 Agustus 2021 ini, saat rokan transisi ke Pertamina itu, kita akan mengelola sekitar 65% dari produksi migas nasional. Nah, kurang lebih seperti itu, artinya dari zaman dulu kita lihat bahwa seorang yang benar-benar hardcore di oil and gas industry bisa bertransisi menjadi di karir yang lainnya. Nah, kita mulai. Kenapa saya membuat judul Embracing Energy Transition from Dilemma to Strategy? Saya rasa kalau teman-teman semua ada
yang harus di take away dari acara kali ini, dari pemaparan dan pemikiran saya kali ini adalah tiga hal. Yang pertama, energi transisi itu bukan sesuatu hal yang baru. Dunia mengalami energi transisi di tahun akhir 1800 dan di pertengahan 1900. Di 1800, dunia berubah, energy landscape berubah dari biomass ke coal. Di pertengahan 1900, energy landscape berubah dari coal to oil and gas. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, itu nomor satu. Yang kedua, walaupun ini bukan sesuatu yang baru, today's energy transition is different. Kenapa? Karena dulu kita memikirkan hanya tiga hal kalau terkait energi. Yang pertama, availability, ketersediaan. Yang kedua, accessibility. Dan yang ketiga, affordability. Kalau kita ada sesuatu, ada resource yang available, yang bisa diakses, dan yang bisa kita afford, kita akan mengekstrak resource tersebut. Perbedaannya dengan energy transition yang sekarang adalah ada faktor yang keempat yang dinamakan acceptability atau sesuatu yang bisa acceptable dan diterima. Nah, ini poin yang kedua. Walaupun energy transition itu bukan suatu hal yang baru, energy transition yang kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Sehingga itu menciptakan dilema. Kenapa dilema? Karena ini merupakan suatu keniscayaan sekali lagi di masa depan. Ini merupakan sesuatu yang harus kita lalui dan akan kita tuju. Nah, tetapi banyak pros and cons-nya, terutama cons-nya ya, untuk beberapa negara. Ada biaya dan lain sebagainya, sehingga ini menciptakan dilema. Untuk negara-negara seperti Indonesia, saya akan kasih pemaparan kenapa ini merupakan dilema untuk kita. Jadi poin nomor tiga yang ingin saya sebutkan adalah strategi, walaupun ini merupakan keniscayaan, strategi dari masing-masing pihak tergantung dari sistemnya itu sendiri. Kenapa? Karena akan menyebabkan disrupsi di economic systemnya atau growth ekonomiknya. Jadi tiga hal itu, kalau memang teman-teman akan keluar dari selesai dari acara kali ini, tiga hal itu yang coba di-embrace. Nah, baik, saya mulai. Jadi poin saya terkait, give me a second. Jadi konsep yang saya sebutkan tadi bahwa konsep dari energi ini berubah secara global, di mana sebelumnya kita hanya memikirkan terkait availability, accessibility, dan affordability, dan sekarang acceptability, sehingga itu menciptakan economic triangle yang ada sekarang. Itu kita memikirkan environmental sustainability dan juga impact-nya terhadap economic development dan economic growth. Nah, mungkin teman-teman berpikir di sini, kalau gitu kenapa semuanya harus berpikir ke arah sana? Well, nyatanya 191 negara sudah pledge kalau mereka akan ikut berkontribusi di net zero dan decarbonization yang merupakan core dari energy transition itu sendiri. Gitu. Nah, di sini kita lihat beberapa negara yang diwarnai merah, hijau, kuning, dan biru itu karena ada perubahan dari NDC-nya itu sendiri. Tetapi negara-negara yang abu-abu sebetulnya mereka sudah committed untuk NDC di tahun 2015, hanya mereka belum memperbarui di tahun 2021 ini. Tetapi mereka sudah komit untuk NDC. Nah, teman-teman mungkin bayangkan ada berapa negara sih di dunia gitu. Well, di dunia ini ada 195 negara. Artinya apa? Hampir semuanya setuju bahwa ini adalah merupakan suatu keharusan. Itu yang pertama. Nah, lalu bagaimana itu akan merubah landscape energi kita semua? Saya rasa teman-teman sudah paham bahwa ke depannya renewables akan take over. Renewables akan take over dari yang kita pakai sekarang, yaitu petroleum, natural gas, dan coal. Right? Dan most likely take over atau switch itu secara global akan terjadi tahun 2040. Perubahan ini di-drive oleh effort yang besar-besaran dari sisi power.
Kenapa? Karena memang power merupakan salah satu tonggak utama dari energi demand di global. Saat ini renewable berkontribusi sekitar 25% dari total power generation. Di tahun 2050 akan menjadi 86%. Ini diproyeksi akan menjadi 86%. Mungkin teman-teman akan berpikir, ah itu cuma hanya sekitar proyeksi. No. Kalau lihat di sebelah kanan, nyata-nyatanya bahwa share dari renewable sudah meningkat secara signifikan dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ini sudah meningkat sekitar 7%. You know, keep in mind kalau ini ada growth ya. Kita setiap tahun ini ada consumption growth, tetapi persentase kontribusinya sudah 26%. Artinya growth-nya itu tidak cuma 7%, it's more than that. 7% mungkin sekitar, kalau global growth itu sekitar 4-5%, maybe it's around 15-20% dibandingkan 2010. Dari sisi costing, juga turun, sudah turun secara signifikan. Nah, yang menarik adalah di sini, kalau teman-teman lihat, investasinya. Investasi per tahun sudah double menjadi 500 billion. Bayangannya gimana sih 500 billion itu gede atau enggak sih? Mungkin pertanyaannya. Well, mungkin untuk teman-teman bayangkan GDP Indonesia itu 1 triliun US dollar satu tahunnya. Gitu. Jadi ini setengahnya GDP Indonesia. Investasi energi secara global sekitar 2.000 billion setiap tahunnya sebelum pandemi. Ya. Pandemi turun menjadi sekitar 1.500-1.600. Gitu. Artinya apa? Di tahun 2020 itu sendiri, sepertiga investasi di bidang energi adalah investasi di transisi energi. Bayangkan teman-teman. Jadi akselerasi ini ke energy transition ini sudah pasti imminent dan mungkin akan kejadian lebih cepat dari apa yang kita prediksi sebelumnya. Nah, yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa transition energy ini sudah terjadi sebelumnya dua kali di tahun 1800 dan di tahun 1900. Tetapi yang sekarang berbeda. Karena ada apa? Karena perlu perubahan secara signifikan dari sisi policy dan regulasi, yang pertama. Yang kedua, banyak investasi yang sudah dikeluarkan selama puluhan dekade terakhir dalam infrastruktur energi. Dari tahun 1800 sampai tahun 2000, dari energi transisi yang terakhir sekitar tahun 1900 sampai sekarang, yang harus diubah. Jadi akan ada significant change di pre-built existing infrastructure. Dan yang ketiga tentunya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa cost atau biaya dari renewables ini atau energi-energi baru dan terbarukan ini bukan suatu yang murah. Kalau dulu mungkin saat transisi yang lainnya itu mereka menemukan cadangan abundant, murah, akhirnya terkonversi. Kalau sekarang agak sulit transisi dan konversinya, ya karena itu harganya belum murah kalau kita bandingkan. Mungkin sebagai gambaran teman-teman, bahwa kalau kita produksi listrik untuk gas, itu sekitar 4-5 sen per kWh. Untuk, coal itu sekitar 4-5 sen per kWh. Gas itu sekitar 9-8-10 sen per kWh. Geothermal itu sekitar 10-13 sen per kWh. Nah, nanti teman-teman akan lihat, saya dengar banyak kok yang solar itu sudah 5-4 sen per kWh. Tapi yang teman-teman perlu pertimbangkan adalah solar itu cuma 6-8 jam satu hari. Jadi perlu ada energy storage system, yang artinya cost-nya itu tambahan, let's say, kali 2-3 kali lipat. Masih lebih mahal dari apa yang ada sekarang. Jadi gambarnya seperti itu. Ini merupakan suatu keniscayaan, sudah terjadi sebelumnya, tetapi cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi dan perlu perubahan yang signifikan dari sisi infrastruktur, dari sisi regulasi, dan sehingga di kemudian hari akan potentially menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah dilema-dilema yang ada di transisi energi kali ini. Teman-teman, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, balik lagi ke poin tadi, bahwa perkembangan transisi energi ini imminent dan sangat signifikan. Dalam 10 tahun terakhir,
investasi berkembang 2 kali lipat. Dalam 15 tahun terakhir, investasi telah berkembang 20 kali lipat. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat nyata dan mostly akan di-driven by renewable energy sekali lagi. Nah, dari hasil investasi selama 15 tahun terakhir itu, harga energi ternyata renewables sudah lumayan murah gitu, di negara-negara yang memang mengeluarkan investasi yang sangat signifikan, yang sudah mengeluarkan effort yang sangat signifikan, karena mereka harus mereplace infrastruktur yang mereka at scale. Artinya apa? Mungkin teman-teman tahu, ya suatu hal yang kalau kita beli lebih banyak, harganya lebih murah, ya kan? Nah, ini juga sama, cost namanya economics of scale. Kalau suatu hal yang kita kerjakan dalam jumlah yang lebih besar, tendensinya cost-nya akan menjadi lebih murah. Dan ini yang diterapkan oleh negara-negara berkembang karena mereka mempunyai budget untuk melakukan itu, karena mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan itu, dan karena mereka juga lack of cheap resources, tidak seperti Indonesia. Renewable cost memang masih turun terus, mostly gitu, tetapi yang memang sudah murah-murah berkisar di situ-situ aja. Jadi kayak biomass, geothermal, hydro, kelihatannya itu meningkat, tetapi sebetulnya ini karena ada perubahan atau perbedaan skala, ada yang kecil-kecil, tambahannya yang di atas akhirnya menyebabkan rata-rata itu lebih tinggi. Tetapi kalau in a sense itu mungkin sekitar segitu-gitu. Nah, yang perlu difokuskan adalah yang sebelah kanan. Solar PV, wind, itu turun secara signifikan dalam 7 tahun terakhir. Dan saya sebutkan tadi di tahun 2019 ada data yang lain, menyebabkan kalau itu bahkan turun lebih dalam lagi. Gitu. Jadi hasil investasi yang sudah dikeluarkan oleh negara-negara berkembang, perusahaan-perusahaan maju, sudah berbuah nyata. Dan mungkin ini juga disebabkan oleh saat itu yang saya sebutkan tadi kan, harga minyak di tahun 2011 sampai 2014 itu sekitar 100 sampai 110. Nah, itu harga minyak sangat tinggi, jadi orang melihat kita harus mencari alternatif energi yang lebih murah. Akhirnya investasi banyak dikeluarkan di situ juga. Di teori ekonomi namanya backstop technology. Mereka mengeluarkan research atau investasi untuk research R&D untuk backstop technology. Jadi seperti kalau balik lagi ke poin tadi bahwa banyak negara-negara yang sudah committed kalau mereka akan menurunkan emisi, mereka akan menjadi part of transisi dari energi. Sudah terlihat bahwa mereka secara projection emissions-nya akan turun secara signifikan. Nah, seperti yang teman-teman juga mungkin sudah ketahui bahwa 50% emisi ini di kontribusinya adalah China, US dan EU, EU/India. Jadi kalau kita lihat bahwa penurunannya ini akan sangat signifikan dari hasil komitmennya mereka dan apa yang sudah mereka implementasikan selama ini, baik dari sisi program maupun dari sisi financing, sudah akan berbuah nyata. Ada beberapa sets of actions yang mereka dapat kita implementasikan juga. Ini kita lihat dari sebelah kiri ke kanan bahwa bagaimana kita membuat clean the core atau mengimplementasikan clean the core sampai kita bisa mengimplementasikan tahap-tahap selanjutnya seperti mengakselerasi transisi itu sendiri maupun mengextend frontier dari energi landscape kita. Typically, yang mereka lakukan di pertama adalah mengoptimalkan efisiensi energi, mencoba melakukan CCUS, dan bagaimana menerapkan gas sebagai transition fuel lebih at scale lagi. Sebelum mereka masuk ke wind, solar, and power, masuk ke EV at scale, dan masuk ke electrification of household. Nah, ini yang hal-hal yang actions atau sets of actions yang dapat kita terapkan di bagian strategi kita. Nah, itu kalau kita tadi berbicara dari sisi makro. Kalau kita turun sedikit ke sisi mikro, atau mikro, ini hasil komitmen dari negara-negara tersebut sudah terefleksikan di perusahaan-perusahaan yang memang berasal dari negara-negara tersebut. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan dari US maupun dari EU, terutama dari Eropa ya, ini diversifikasinya sudah sangat tinggi. Sebelumnya mereka hardcore oil and gas,
akhirnya mereka sudah mulai bergerak ke power dan sekarang mulai bergerak ke renewable power. Sebelumnya hardcore oil sudah mulai pelan-pelan bergerak ke gas dan akan sudah mencanangkan kalau mereka akan bergerak ke power. Jadi suatu hal atau komitmen yang sudah diset oleh negara typically akan cascaded down ke micro juga atau ke perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, di sini kita juga bisa lihat beberapa hal. Ini kalau teman-teman lihat perbedaan warnanya adalah warna level dari maturity di masing-masing tipe energi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat Shell, Total, Equinor, atau sebelumnya Statoil, BP, memang dari Eropa dan merupakan salah satu super majors juga mereka sudah mulai berinvestasi secara signifikan di beyond oil and gas dan mulai bergerak ke energi. Jadi jangankan negara, perusahaan-perusahaan hardcore oil and gas pun sudah mulai bertransisi ke arah sana. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Oke, okay, enough about global. Sekarang kalau kita lihat Indonesia. Indonesia sudah membuat komitmen untuk melakukan penurunan emisi gas kaca, gas rumah kaca. Melakukan peningkatan kontribusi dari energi baru dan terbarukan. Mungkin di level yang saat ini, itu kontribusi dari energi baru dan terbarukan kita hanya sekitar 11-12%. Harapannya di tahun 2025 itu sudah mencapai 23%. Dan di tahun 2050 sudah mencapai 31%. Again, keep in mind bahwa konsumsi energi kita bertambah setiap tahunnya. Jadi kalau dari sisi absolut bertambah setiap tahunnya, tetapi dari sisi kontribusi itu 23% versus 12%, peningkatannya itu bukan 11%, tapi peningkatannya jauh lebih besar dari itu. Nah, itu dari sisi renewables. Dari sisi gas rumah kaca, saat ini kita emit sekitar 1,8 gigaton setiap satu tahun, 50% itu dikontribusikan oleh LCUF, atau Land Use Change and Forestry, LUCF, Land Use Change and Forestry, artinya perhutanan dan perubahan dari hutan menjadi apa namanya kebun ataupun pertanian. 50% kontributor dari emisi gas rumah kaca kita adalah dari sektor agriculture dan kehutanan. Hanya 35%, ini membuat kita agak lega juga sebetulnya. Waktu itu saya sempat nyesel kenapa kita bergerak di oil and gas, kita mengotori lingkungan, bahwa ternyata we're not that bad gitu. 35% kalau gas rumah kaca Indonesia kontribusi kita, tetapi again 35% itu mainly adalah coal, gitu kan? Jadi mungkin oil and gas hanya sekitar sekitar 10%, 8-10% dari total gas rumah kaca yang kita keluarkan. Gitu. Nah, jadi Indonesia sudah berkomitmen kalau kita akan bergerak ke arah sana, dan saya sudah melihat kalau komitmen itu akan berubah dari NDC mengikuti negara-negara lain menjadi net zero. Negara-negara lain sudah menjadi mencanangkan kalau mereka akan melakukan net zero di 2050. China mungkin sedikit agak telat, mereka bilang mereka akan net zero di 2060. Nah, Indonesia masih timbang-timbang ini. Saya dengar 2070, which to me makes sense. Tetapi ada juga yang memang menginginkan kita lebih agresif. Nah, ini harus dipertimbangkan secara hati-hati karena dampaknya selain energi, again, kalau kita balik lagi ke poin saya yang tadi, ada energi, ada environment, ada economics. Jangan sampai kita mengorbankan economic growth kita, right, untuk perkembangan di sisi atau membalance dari sisi environmental maupun energi itu kita sendiri. Poin itu tergambar di sini, teman-teman semua. Dalam 20 tahun terakhir, strong economic growth kita jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini, let me, nggak bisa ya annotate ini. Okay. Di sebelah kiri sini kita bisa lihat bahwa GDP kita meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 1997, jauh peningkatannya dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Salah satu faktornya, seperti yang OECD sebutkan dan Kementerian ESDM sebutkan, adalah harga energi kita yang murah dibandingkan yang lain.
Jadi energy is one of the strongest pillar in our economy, and that's for sure. Nah, kalau teman-teman keep that in mind, kita punya abundant resources, you know, thanks to God. Kita punya hydro yang berlimpah, kita punya coal yang sangat berlimpah, lifetime-nya 100 tahun, kita punya natural gas yang lumayan berlimpah, dan oil yang mungkin teman-teman ragukan sekarang, karena production-nya turun terus, tetapi banyak basin yang belum dieksplor di bagian timur. Dan sekali lagi, itu tergantung dengan teknologi bagaimana kita mengkonversikan resources to reserve di basin-basin tersebut. Dan yang terakhir juga kita punya solar yang saya bilang juga bisa bilang juga lumayan berlimpah gitu. Nah, we are blessed with abundant and diverse resources. Tapi yang mungkin teman-teman perlu lihat di sini adalah operational cost-nya. Lihat di table atau di kolom kedua sebelah kiri bahwa coal adalah yang paling abundant 100 tahun dan paling murah. Paling murah. Kalau kita tiba-tiba lompat ke solar, imagine bagaimana dampaknya ke ekonomi kita. Jadi harus ada gradual step. Nah, terus teman-teman mungkin bilang, oh yaudah kalau gitu kita ke hydro aja atau ke geothermal. The problem with hydro dan geothermal adalah mereka remotely located. Dan mereka harus di-develop at scale, baru mereka bisa menghasilkan operational cost yang semurah itu. Teman-teman mungkin yang berkecimpung di bidang panas bumi lebih paham, tetapi perkembangan di sisi geothermal yang stagnan dalam 15 tahun terakhir ini salah satu faktornya ya, karena landscape-nya yang sulit, tarifnya yang nggak ketemu-ketemu antara hulu dan hilir, dan lain sebagainya, gitu. Akhirnya menyebabkan kalau perkembangannya itu sangat sulit, gitu. Lebih sulit dibandingkan coal. Jadi kalau kita lihat, balik lagi ke poin saya yang pertama, availability, accessibility, affordability, dan acceptability, sekarang ini coal masih acceptable, sangat available, sangat accessible, dan sangat affordable. Why don't we monetize that as soon as possible? Why don't we accelerate the monetization selama masih ada ruang bahwa itu acceptable? And when we know, mungkin di tahun 2030-2040, itu udah nggak akan acceptable lagi. Then we're wasting the blessed from the God. Kita akan menyia-nyiakan berkah yang diberikan oleh Tuhan, gitu, kalau misalkan kita tidak memonetize itu as soon as possible. Gitu. Natural gas juga sama. Why don't we monetize the acceleration while fossil fuel is acceptable? Nah, terus teman-teman berpikir, kita sekarang ini kok impor kok? Kenyataannya enggak, teman-teman. We are energy surplus country. Well, thanks to coal, tapi we are energy surplus country. Kita lihat pelan-pelan, kita bedah pelan-pelan di sini ya. Primary energy supply kita, kalau kita bandingkan antara coal, natural gas, crude, dan others, totaling itu sekitar 3.700 billion barrel oil equivalent. Jadi, unit-unit yang biasa dipakai kan bisa barrel oil equivalent, bisa metric ton equivalent, atau kilojoule, dan lain sebagainya. It doesn't matter, gitu, 11-12. Tapi, di sini saya coba pakai barrel oil equivalent, cuma mau menggambarkan kalau energy landscape kita itu seperti apa sih? Kenapa kita harus monetize coal as soon as possible? Monetize fossil fuel as soon as possible. Sambil kita develop the fundamental untuk transisi kita ke depannya. Nah, ini kita lihat bahwa total energy supply kita, kalau kita ada primary energy supply plus import, sedikit importnya, kalau secara total ya, akhirnya kita lihat bahwa total energy supply kita itu 3.100. Konsumsi kita hanya 1.000. Akhirnya yang kita ekspor 2.000. Atau kita hanya mengkonsumsi 1/3 yang kita produksi. Dan konsumsi itu is driven by
Transportation yang mengkonsumsi 99,9% dari fuel atau minyak, di driven by industry yang mengkonsumsi 40% coal, gas, dan electricity, dan household. Jadi tiga sektor ini adalah tiga sektor yang paling penting, yang paling utama, yang harus kita targetkan kalau kita mau mentransisi energi kita. Transportation, industry, sama household. Transportation yang perlu diingat adalah memakan 99,9% atau hampir seluruh dari minyak yang kita punya, baik itu kita produksi sendiri maupun kita datangkan dari luar negeri. Household menggunakan electricity sebagian besar dan menggunakan LPG 43%, di mana impor LPG adalah 60 triliun setiap tahunnya. Dan industri menggunakan coal, fuel, dan gas. Nah, ini yang perlu kita cerna secara hati-hati sebelum kita mendevelop strategi energi kita ke depannya. Jadi itu ya, transportation, industri, sama household. Nah, sekali lagi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita punya energi surplus yang sangat tinggi. We are blessed with abundant resources, but with the current production rate yang kita punya sekarang, estimasinya, kalau kita lihat teman-teman di grafik sebelah kiri, line paling atas adalah produksi kita, total produksi energi kita. Yang kotak-kotak, line kotak-kotak adalah demand kita. Kalau kita melihat rencana umum energi nasional tahun 2017, dan yang bulat adalah surplus kita. Jadi yang triangle dikurang kotak sama dengan yang bulat. Nah, kalau kita perhatikan secara hati-hati, kita we are blessed, but in the future mungkin situasinya sedikit berbeda. Ini akan turun secara signifikan. Karena apa? Surplusnya akan turun secara signifikan karena demand-nya akan semakin tinggi. Sementara produksinya itu-itu aja. Produksinya segitu-segitu aja. Nah, ini yang harus secara hati-hati dalam mendevelop strategi energi kita. Comes to the last page. Jadi, how should we strategize our energy industry? Ini, again, ini pemikiran saya pribadi. Tidak ada sangkut pautnya dengan institusi manapun. Yang pertama, saya merasa we need to accelerate the monetization of fossil fuel resources karena kita mempunyai cheap resources yang abundant dan jangka waktunya itu sangat pendek untuk kita sampai itu tidak bisa dipakai lagi. Sampai itu benar-benar unacceptable. We need to monetize that. Kalau kita perlu eksplorasi, we need to explore right now. Yang teman-teman SKK targetkan 1 juta barrel, 14 BCF, as soon as possible, menurut saya itu merupakan suatu langkah yang tepat. Karena we need to do that as soon as possible sebelum those are unacceptable. Kita harus memperkuat downstreaming kita. Dari monetization itu, production itu, kita perkuat juga downstreaming kita, baik di sisi petrochemical, maupun dari sisi gasifikasi batu bara. Nah, gasifikasi batu bara ini bisa menjadi DMA, di metal ether, atau olefin, atau metanol, dan lain sebagainya. Banyak sekali opsinya. Dan produk-produk itu kita butuhkan. Produk-produk itu kita impor sekarang. Bayangkan, teman-teman selain, mungkin yang teman-teman tahu, oh kita impor oil, kita impor minyak sekali banyak. Sebetulnya kita impor petrochemical juga sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dan yang lebih mengagetkan lagi, yang saya salut dengan teman-teman Pertamina, adalah bahwa petrochemical dapat menjadi obat. Bahan baku kita, bahan baku obat kita itu 95% impor. Dari petrokimia, itu dapat menjadi paracetamol yang teman-teman minum setiap hari.
yang ternyata 95% itu kita impor. Jadi downstreaming options-nya ini sangat banyak. Downstreaming options sangat banyak, yang saat ini sebagian besar masih kita impor. Di sisi hulu, we are abundant with the resources. So why don't we monetize it as soon as possible? Why don't we monetize and create downstream product as soon as possible? Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi ke poin saya yang tadi, bahwa transportasi, industri, dan energi merupakan tiga hal yang tiga tonggak dari konsumsi energi kita. We need to electrify the transportation. We need to electrify the household. Agar konsumsi di LPG dan konsumsi minyak kita berkurang secara drastis. Dan ini saya rasa sangat mudah dipahami. Teman-teman mungkin berpikir, loh, kalau gitu konsumsi listrik gue mahal dong. Ya, kita sekarang bandingin aja, teman-teman. Kalau kita lihat konsumsi rata-rata LPG, mungkin karena kita bandingkan ini fluktuasi sangat signifikan, tapi rata-rata itu perubahan dari konsumsi LPG ke listrik akan menciptakan savings 20% untuk konsumen, apalagi untuk produsen. Nah, produsennya di sini ya kita gitu, pemerintah, karena akhirnya apa? Mereka memproduce dengan mengimpor dan membayar impor tersebut dan memberikan subsidi 60 triliun satu tahunnya. So we need to electrify transportation and household sectors. Yang ketiga, yang memang sedikit mid to long term adalah solidifying development of geothermal and hydro. Well, kalau kita balik lagi ke poin saya tadi, saat ada table yang abundant resources, yang nomor pertama adalah hydro, coal, dan geothermal. Well, we need to strengthen these two, right? Because our coal sector is already strong. We need to strengthen the development of geothermal and hydro. Potensi hydro kita sangat banyak, baik itu large scale, mini maupun micro. We need to make sure that it can be unlocked. Potensi geothermal kita sangat banyak. Karena itu, mungkin yang teman-teman baca beritanya beberapa waktu belakangan adalah kita mencoba mengkonsolidasi bisnis geothermal supaya apa? Balik lagi ke poin saya tadi, economies of scale. Dengan harganya scale, dengan adanya scale yang lebih besar, menjadi lebih murah. Kalau teman-teman beli barang, biasanya beli 3 lebih murah daripada beli 2. Apalagi kalau beli 5. Kita coba menggabungkan jadi 1, dari sisi scale maupun dari sisi value chain. Jadi nanti hulu sama hilirnya bergabung jadi 1, akhirnya apa? Tarif listrik bisa disepakati untuk geothermal. Nah, itu harapan kita. Yang terakhir, dan yang menurut saya paling penting, dan bisa dimulai dari sekarang, dari teman-teman semua, saat ini, adalah meng-cascade komitmen yang pemerintah punya menjadikan mindset dan men-support policy yang akan di-cascade dari komitmen tersebut oleh teman-teman pemerintah. Jadi, terakhir, mari kita coba ubah mindset kita. Energy transition itu adalah bukan suatu hal yang baru. It has happened before, but today's energy transition is different versus before. We need to strategize ourselves, we need to embrace ourselves towards this energy transition from now on. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Fadli Rahman atas pemaparan materinya. Semoga bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, hadirin semua, saat ini kita memasuki sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pesannya atau juga bisa menyalakan mikrofonnya jika ingin bertanya secara lisan. Boleh tanya? Waduh, bahaya. Iya, silakan Bapak Dr. Kurtubi. Ini senior saya juga di Porto School of Mines. Ampun, dok. Gimana kabarnya Golden terakhir?
Baik, baik, Dok. Aduh, fotonya baik. Masih ada di sana tuh. Oh ya. Ini boleh bertanya nggak nih? Harusnya saya yang tanya sama dokter. Kebalik. Nggak, saya. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin ya, dokter. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Saya tertarik sekali, presentasinya bagus ya. Cuma, apa namanya, soal batu bara. Itu kita sepakat, ini risetnya luar biasa batu bara ini. Di satu sisi, pada saatnya dia harus finish pembangkit kita dari batu bara. Mungkin tahun 2070, nggak tahu kapan ya. Pasti PLTU ini akan hilang. Nah, mestinya dari sekarang direncanakan, disiapkan, ada inovasi teknologi untuk merubah tambang batu bara ini menjadi sisi hulu dari industri petrokimia berbasis batu bara. Ya, nggak boleh dibiarkan terbengkalai atau nganggur setelah nggak dipakai untuk pembangkit listrik gitu loh. Ini harus dipikirkan dari sekarang. Saya berpikir mestinya ini porsi BRIN yang baru dibentuk itu. Itu porsi BRIN untuk memikirkan terobosan teknologi. Ya, termasuk migas juga nantinya. Pada saatnya migas juga tidak akan dipakai. Mungkin 2070, ya, tidak tahu kapan. Nah, harus disiapkan bahwa ke depan kita harus bangun industri petrokimia berbasis migas. Industri petrokimia berbasis batu bara gitu loh. Sehingga ini butuh teknologi gitu. Nah, ini belum ada yang mikirin ini. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa ada hal PR yang begitu besar yang harus ditangani oleh para ahli ya di bidang teknologi, inovasi teknologi ini di bidang energi kita ini. Lalu khusus migas, nah ini tantangan teman-teman sejawat kita migas ini, ada PR yang sudah berlangsung 30 tahun, belum disentuh, yaitu cadangan gas yang raksasa di Natuna Utara. Ya, begitu besar situ, gas kita kok sampai sekarang dibiarin nganggur gitu loh. Ini juga saya minta BRIN untuk dipikirin. Terobosan teknologi yang lebih efisien, mungkin yang memisahkan CO2 dari C1, C2, C3, C4, sekaligus dilahirkan industri berbasis gas di Natuna itu, gitu loh. Nah, ini belum ada yang mikirin sampai sekarang. Pertamina acuh nggak acuh, SDM juga menengai. 30 tahun lebih, ya. Yang sudah proven gas itu kalau nggak salah 50 TCF di sana. Ini mari dipikirkan. Ya, ya akan halnya SKK ingin produksi naik 1 juta atau berapa itu ya. Ya, syukur kalau bisa terlaksana. Tapi ada hal besar kalau di sektor migas yang harus kita rapikan dulu ya. Bahwa 20 tahun migas kita ini terpuruk. Ya, ini fakta. 20 tahun BP Migas, SKK Migas gagal menghandle bagaimana produksi itu tidak terus anjlok. Gagal ini. Jadi sistem gagal tidak boleh dipertahankan. Kembalikan, solusinya saya ulang-ulang sampaikan. Kembalikan ke sistem yang simpel. Investasi eksplorasi di migas ini anjlok sejak undang-undang migas karena sistemnya ribet. Ribetnya kenapa? Karena perizinan itu diurus sendiri oleh pelaku usaha. Ya. Pada waktu undang-undang 81 yang ngurus izin itu Pertamina. Sehingga gampang investor tinggal bawa duit tinggal ngebor gitu loh. Tapi sistem itu kan diganti dengan undang-undang migas ini. Jadi ini pokok masalah di migas kita, ya. Nah, proven riset yang sekarang begitu kecil di minyak, padahal resource di 120 basin itu masih potensinya luar biasa. Teman-teman geologi saya tahu ini. Ya, tidak termanfaatkan. Karena investasi eksplorasi yang berbelit-belit, dan lebih konyol lagi, masa undang-undang migas membebani pajak kepada pelaku usaha, masih eksplorasi. Ini tidak ada ilmunya ini.
kok bisa ada di Undang-Undang Migas Pasal 31? Saya heran. Konseptornya apa sih maunya mau mengarahkan industri migas nasional kita kok dipajekin sebelum berproduksi? Pantesan aja nggak ada yang mau ngebor, ya. Dan pasal ini masih hidup. Ada 16 pasal dicabut oleh MK, tapi pasal ini masih hidup. Ini membuat tidak ketidakpastian hukum. Jadi berbicara tentang transisi energi bukan berarti kita campakkan industri apa namanya energi fosil, migas maupun batu bara tidak dicampakkan, disiapkan untuk bisa menjadi sisi hulu dari industri petrokimia. Nah ini kan sama-sama hidrokarbon, sama-sama berasal dari fosil. Ada unsur hidro, ada unsur apa namanya karbonnya. Nah ini jadi petrokimia gitu loh. Nah ini nggak ada yang mikir. Sayang sekali ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik yang jadi staf ahli Men BUMN ya, merangkap di Rut Patra apa Pasra PHI ya. Nah, selamat atas pengangkatannya itu. Jadi tolong Pertamina ini dijaga ya untuk bisa eksis. Syukur-syukur kalau saya tetap mengharap ya BP SKK Migas balik ke Pertamina. Dulu namanya BKKA ya. Dulu namanya Direktorat MPS. Begitu Undang-Undang Migas dipisah menjadi BP Migas. Nah, mudah-mudahan ini bisa balik lagi ke bersatu di bawah Pertamina ya. Jadi perusahaan migas nasional ini sebagai apa pelaksana kuasa pertambangan, mestinya kalau kita ingin migas ini masih bermanfaat loh, migas sampai 2070 saya yakin. Meskipun ada masa transisi. Jadi kita memperbaiki migas bukan berarti tidak usah, tetap pajak harus kita perbaiki. Ya, demikian juga batu bara. Ya, bahwa polusi emisi karbon yang begitu besar tidak bisa dibantah. Kita tidak bisa nutupi itu dan dunia sudah sepakat untuk mengurangi ini, tapi kita siapkan untuk menjadi industri petrokimia. Demikian. Jadi yang mudah-mudahan bermanfaat. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kurtubi. Saya sepakat dengan Dr. Kurtubi kalau kita memang harus mengakselerasi monetisasi dari batu bara dan fossil fuel yang lainnya gitu. Karena balik lagi ke poin Dr. Kurtubi tadi, ini fundamental buat ekonomi kita gitu. Tiga tipe energi ini. Nah, terkait batu bara, memang sekarang kan beritanya itu mau ada gasifikasi ke DME. Kita diam-diam, Dok, lagi explore gasifikasi atau potensi gasifikasi ke yang lainnya gitu. Nah, kita lihat contohnya sebetulnya juga kalau misalkan kita bilang harus ada research and development, ini sudah ada yang praktik tuh di Cina gitu. CSN Energy ini mereka bisa mengkonversi coal itu menjadi olefin, menjadi metanol, menjadi MEG. Jadi ini sudah sangat benar poinnya Dr. Kutubi tadi, ini sudah menjadi hulunya petrokimia gitu. Dan ini bisa ke sana dan sudah diimplementasi. Dan nggak main-main, skalanya mereka itu sangat besar. Coal to olefinnya tuh mereka bisa 1 juta ton per tahun yang kita mau develop di DMI sekarang. Gitu. Jadi memang sudah ada dan insya Allah kita bisa merealisasikan konversi itu. Terima kasih lagi. Ujangannya Dr. Kutubi, sekali lagi terima kasih. Mohon izin. Yang lain silakan. Kita dengar. Sore, Dr. Fadli. Ya, sore, Pak Rimal. Excellent presentations. I think strong message. Start with sustainability. Suatu yang kita banyak bicarain. Dawat lagi ngopi-ngopi. Energi transisi memang suatu keniscayaan. Pertanyaan cuman kecepatannya yang berbeda-beda ya. Kapan kejadiannya? Renewables itu benar-benar akan mengambil posisi gitu. Ini yang justru menjadi pertanyaan untuk para industri di fossil fuel untuk strateginya seperti apa? Karena pada masa transisi ini menjadi penting banget seberapa cepat itu akan terjadi gitu kan. Dan mungkin yang ketinggalan itu adalah terkait dengan energi bahwa permasalahan mendasar dari emisi gitu kan. Seperti disertasinya Dr. Fadli juga kan
adalah bahwa emisi itu adalah global public goods gitu. Sehingga siapa yang akan mulai duluan gitu. Banyak government yang akan saling menunggu gitu. Dan apakah Indonesia apa benar akan mengimpose untuk target yang tinggi gitu. Karena terkait dengan efisiensi tentunya gitu. Padahal di satu sisi lainnya, yang namanya sekarang di beberapa negara-negara lain, pengurangan emisi ini juga bukan hanya efisiensi yang menjadi perhatian dari ekonomi, satu hal yang jarang ya, tapi juga permasalahan equity. Makanya ada konsep-konsep fund yang namanya just transitions. Seperti misalnya kalau ini terkait dengan industri saya gitu ya, LNG mulai melirik-melirik dengan sisi US gitu. Tapi gimana kalau sana sisi US itu hanya menjadi center cost aja gitu. Kan sangat berat untuk industri Indonesia gitu. Tapi beda kalau sananya ternyata di negara lain harga LNG green ini bisa dengan premium gitu kan. Karena melihat faktor equity bahwa mereka memang negara maju, mereka mempunyai kemampuan beli yang lebih kuat dan segala macam gitu. Nah, itu bisa membuat mungkin speednya menjadi lebih cepat gitu ya. Mungkin itu kali ya. Dan selamat sore Pak Dr. Kurtubi, mungkin walaupun saya sama-sama dari Colorado School of Mines, tapi kalau saya terkait tata kelola, mungkin kita pendapatnya ada di tempat yang berbeda gitu. Tapi itu mungkin hal lain. Boleh berbeda, bagus. Boleh siap. Berbeda. Siap. Siap. Oke. Saya rasa dua poin itu sebenarnya terkait dengan pertanyaan, terkait dengan seberapa cepat gitu ya energi transisi itu gitu. Dan kemudian terkait dengan equity dari proses energi transisi ini gitu ya, apakah government juga mungkin akan bisa mengimpose sesuatu dalam kerjasama regional-regional gitu ya dengan negara-negara maju gitu. Mungkin itu pertanyaan saya kira-kira. Makasih. Oke, makasih Dr. Kemal. Lain kali saya kalau mau ikut webinar gini saya harus tanya nih partisipannya siapa. Ini dua-duanya kelas berat jadi susah jawabnya. Jadi gini, mungkin kalau seberapa cepat renewable akan take over, to be honest, kalau kita lihat di globally seperti yang saya tadi sebutkan, mungkin Dr. Kemal sambil nyetir kali, jadi agak-agak miss. Nah, itu di tahun sekitar 2040 secara global, renewable diekspektasi akan take over. Tetapi dengan jumlah investasi yang sudah dikeluarkan sampai sejauh ini, which is 33% of total investasi di sektor energi, mungkin akan lebih cepat. Nah, pertanyaannya Indonesia kapan? Ya, balik lagi nih ke poinnya Dr. Kurtubi. Ternyata renewable Indonesia tidak akan take over coal dalam waktu dekat. Not even until 2050. Estimasi dari DEN, dengan effort yang ada sekarang, dengan komitmen yang ada sekarang, 2050 itu kita masih didominasi oleh coal sama fossil fuel yang lainnya, gas and oil. Gitu. Jadi poinnya Dr. Kurtubi tadi tepat, kita harus fokus nih. Fokus untuk memastikan economic growth kita bagus, di develop the fossil fuel resources dulu, sambil kita develop the fundamentals of renewables. Karena sistem kita berbeda dengan negara lainnya. We have a totally different landscape with them. Itu satu, Dr. Kemal. Yang kedua, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya sebetulnya ada beberapa hal yang memang sudah kita lakukan, tetapi mungkin yang publicly available information adalah draft dari Perpres di di renewables energy itu sudah in place gitu. Itu akan mempercepat development dari renewable kita. Dan yang kedua, draft dari Perpres terkait nilai emisi karbon itu sudah in place. Saya bicara langsung dengan teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Metodologinya itu mereka sudah ada, dan sekarang yang sedang kita lakukan adalah menginventarisir emisi kita itu sebenarnya berapa. Kemudian potensi yang bisa kita kurangi itu berapa. Dan yang lebih penting lagi sebagai businessman, dari pengurangan itu, yang bisa kita monetisasi itu berapa. We are again blessed, sekali lagi. Ini tuh, it's a good time to be in Indonesia. Selain abundant resources, ternyata emisi gas rumah kaca kita itu bisa dijual ke negara lain kalau kita bisa menurunkan itu. So we have a lot of opportunities. So again, going back to your questions, seberapa cepat?
globally 2040s, Indonesia not before 2050s. That's for sure. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Lumayan banyak. We have the pledge, we have the policies. We need to make sure that the policies is happening. Kurang lebih itu, Akbar. Oke, baik, sebelumnya Dr. Qurtubi dan Dr. Kemal atas pertanyaan dan insight-insight terbarunya tadi. Terima kasih juga kepada Pak Fadli atas jawabannya. Oke, mungkin ini udah banyak juga partisipan yang bertanya lewat kolom chat. Saya akan bacakan beberapa. Yang pertama mungkin ada dari Amrullah, izin bertanya. Bagaimanakah kondisi fossil fuel di masa mendatang dengan seiring penurunannya penggunaan? Akankah hilang begitu saja di masa mendatang? Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, peran nyata setiap lapisan bangsa dari pemerintah sampai masyarakat bagaimana ya dalam mempercepat transisi energi ini? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Indonesia dapat menjadi atau mempunyai peran penting dalam transisi energi ini di pasar global? Terima kasih Pak Fadli atas pertanyaannya. Silakan Pak Fadli, bisa dijawab. Saya rasa beberapa pertanyaan sudah dijawab sebelumnya. Peran dari fossil fuel masih akan ada dan masih akan penting ke depannya. Mungkin teman-teman bilang, kan sudah ada net zero, fossil fuel nggak dipakai dong kalau net zero. Ya ini pengertian net zero-nya kita harus betulkan dulu. Net zero adalah kita tetap mengeluarkan emisi, tetapi kita meng-offset emisi tersebut. Sehingga secara net akan menjadi zero. Gitu. Bukan berarti zero, totally zero. Artinya apa? Fossil fuel masih akan dipakai, masih akan penting, apalagi buat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Yang kedua pertanyaannya itu lapisan bangsa. Oke, okay, got it. Lapisan bangsa, kalau menurut saya sih paling gampang, again, tergantung levelnya ya. Kalau pemerintah, we need to set the policy, as I mentioned, tetapi untuk citizens, for you guys, untuk teman-teman mahasiswa semua, please set the mindset bahwa ini it's happening, and we need to embrace it, we need to make sure that we're prepared for it. Yang ketiga, apakah Indonesia dapat menjadi mempunyai peran penting atau utama dalam transisi energi selain hanya menjadi pasar? Apakah baterai memungkinkan? Kebetulan saya terlibat di pembentukan Indonesian Battery Corporation yang merupakan perusahaan baterai pertama di Indonesia. Kita bekerja sama dengan CATL dan LG Chem yang merupakan dua pemain baterai terbesar dan mensuplai electric vehicle batteries untuk beberapa perusahaan mobil listrik. Nah, ini tadi Mbak Ratna bilang, bahwa pentingnya peran di oil and gas, tambang, maksud saya batu bara. Sebetulnya enggak, Ratna. Sebetulnya tambang nikel, mangan, kobalt, itu juga bisa menjadi energi ke depannya dengan adanya baterai. Jadi perannya energi itu sekarang diperluas juga ke pertambangan, selain batu bara. Nah ini kita berharap supaya, karena kita mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia, nomor satu, kita kobalt dan mangan nomor 6, hopefully kita bisa menjadi pemain utama di baterai untuk electric vehicle dan untuk ESS. Nah, jadi kita tidak hanya menjadi pasar, hopefully kita menjadi produsen regional dan global. Saya rasa itu. Oke, baik Pak Fadli atas jawabannya. Dan kepada Pak Amrullah, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin ini dari Saudara Lili. Saya mau tanya Pak, apa peran utama yang bisa dilakukan oleh pihak akademisi untuk mempercepat dan mendukung energi transisi selain melakukan riset-riset terkait energi? Terima kasih Pak. Saya rasa kalau ini saya mohon izin, mungkin lebih baik Dr. Qurtubi yang menjawab. Kalau boleh dok. Ya, kalau enggak akademisi memang harus ikut serta memikirkan nasib bangsanya ke depan ya, dari sisi energi ini. Mau enggak mau kita harus ikut kemauan dunia untuk mengurangi emisi karbon ini ya.
Jadi teman-teman dari akademisi bisa ikut melakukan penelitian, ikut memberikan saran dan seterusnya kepada pemerintah. Karena apa yang dilakukan pemerintah itu belum sempurna banget, masih harus banyak diluruskan, disempurnakan. Contohnya sampai sekarang ini Mas Fadli ini belum menyentuh energi nuklir. Padahal nuklir itu adalah energi yang paling bersih, di mana emisi karbonnya nyaris nol. Ya, NOx, SOx, atau SO2, dan lain-lain itu nyaris nol kalau listriknya nuklir. Dan dia non-intermittent. Non-intermittent artinya dia nyala 24 jam. Ya. Tapi kalau energi surya, energi angin, itu intermittent. Energi surya, kalau pas mendung, hujan, nggak menghasilkan seteru. Di malam hari, dia ikut bobok sama bosnya. Nggak menghasilkan seteru. Energi surya itu, ikut tidur dia di malam hari. Nggak bisa dipaksa. Demikian juga energi angin. Dia menghasilkan seteru kalau ada tiupan angin. Sehingga kipas itu berputar. Menurut penelitian di seluruh dunia rata-rata angin itu bertiup itu 30%. Ya, jadi pas angin bertiup muter, pas angin bertiup dia diem seribu bahasa, momot meco istilah bahasa Lombok itu, tidak bergerak sama sekali. Ini intermittent. Padahal yang namanya industri, transportasi dan lain-lain butuh listrik 24 jam. Lalu solusinya pakai baterai disimpan nanti, ya mungkin di samping baterai untuk mobil, mungkin perlu baterai untuk menyimpan strom dari listrik tenaga surya, tenaga angin, ya untuk bisa disimpan nanti dipakai pada waktu mereka tidak berproduksi. Nah untuk masuk sistem grid PLN untuk energi angin, energi surya ini butuh biaya, ya untuk bisa nyambung ke kabelnya PLN, ya, karena akan mempengaruhi apa namanya base load, stabilitas base load PLN, karena listrik yang nyala tidak nyala siang hari, malam tidak menghasilkan. Nah, ini biaya di situ, ya. Nah, solusinya, ya, salah satunya itu pakai energi nuklir. Energi nuklir sekarang sangat aman. Yang ditakuti kan kayak di Fukushima, kayak di Chernobyl. Sekarang sangat aman. Dijamin tidak akan terjadi musibah seperti Chernobyl atau Fukushima dengan generasi keempat PLTN ini. Lalu dia fase pembangunannya lebih singkat. Produksinya, biaya pokok produksinya, ya, levelized cost of producing electricity-nya lebih murah dari batu bara. Tadi Mas Fadli mengatakan listrik batu bara itu murah. Nah, sekarang listrik dari nuklir generasi keempat lebih murah dari batu bara. Ya? Lebih murah dari batu bara. Nah, ini harus masuk dalam sistem kelistrikan nasional di masa transisi ini, ya. Karena dia bisa berfungsi sebagai base load agar menjaga listrik itu nyala 24 jam, sehingga industri itu bisa dijamin beroperasi 24 jam kalau pakai apa namanya listrik dari nuklir. Nah, energi terbarukan, angin sama apa namanya surya, itu kita keluar biaya dulu banyak untuk bisa masuk ke sistem grid-nya PLN. Ya. Nah, tapi tetap kita bangun karena dia gratis dari alam itu, matahari sama angin ini. Kita dan bersih, jauh lebih bersih daripada batu bara. Nah, jadi kalangan akademisi bisa membuat kajian, ya, bisa membuat apa namanya usulan ke pemerintah, sebab kebijakan ini masih banyak kurangnya. Ya, harus kita sempurnakan bersama. Ya, harus kita perbaiki bersama, bukan soal menang-menangan ini. Kita untuk kepentingan masa depan bangsa, di satu sisi kita ingin industrialisasi itu jalan, di sisi lain udara lebih bersih, di sisi yang lain lagi energi fosil tetap bisa bermanfaat setelah dia
dikonversi menjadi industri petrokimia nantinya. Jadi teman-teman yang mengabdi di spesialisasi perminyakan, jangan khawatir. Harus diarahkan industri migas itu ke depan menjadi industri petrokimia hulu hilir berbasis migas. Tetap bermanfaat, gitu loh. Jadi kalangan akademisi, baik dosen, penelitinya, maupun mahasiswa, kita butuhkan. Dan pemerintah, ya kita harapkan tidak alergi dengan kritikan, dengan usulan. Jangan ya kita ngusulkan dianggap musuh. Ya, beda pendapat soal energi dianggap musuh. Enggak benar ini. Kita dialog baik-baik ya, pakai akal sehat ya, mana yang lebih rasional untuk kepentingan bangsa. Ya. Itu saya rasa deh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Kurtubi atas penjelasan dan jawabannya. Semoga Saudara Lili bisa terjawab ya pertanyaannya. Oke, karena mungkin sesi tanya jawabnya akan sampai jam 16.30, jadi mungkin hanya ada beberapa pertanyaan lagi saja yang bisa ditanyakan ya. Di sini ada dari Saudara Jerry Tobing. Selamat sore Dr. Fadli, terima kasih untuk sharing dan pencerahannya. Terkait dengan GHG, apakah sudah ada roadmap pemerintah atau Pertamina untuk mencapai net zero carbon? Sebagaimana kita ketahui juga, climate change sudah kita rasakan di Indonesia akhir-akhir ini, yang juga dapat berdampak pada ekonomi. Ini jika selaras dengan perkembangan renewable energy. Dipersilakan kepada Dr. Fadli untuk menjawab. Mungkin kalau blunt answer-nya belum ada. Nah, kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi, peraturannya pun masih difinalisasi. Jadi memang harapannya dalam waktu beberapa bulan mendatang, peraturan terkait nilai emisi karbon yang merupakan keterkaitan dengan our first NDC, National Determined Commitment, itu bisa diselesaikan sehingga itu menjadi roadmap buat Indonesia dalam mencapai net zero. Kalau sudah ada roadmap, kalau saya bilang sudah, ternyata kan pemerintah belum berkomitmen juga kan. Jadi memang jawabannya blank answer-nya belum. Pemerintah belum punya, Pertamina sedang mempersiapkan. Jadi memang ini ongoing effort dari keduanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Fadli atas jawabannya. Semoga kepada Saudara Jerry Tobing bisa menjawab ya atas jawabannya. Oke, lanjutnya pertanyaan dari Saudara... Sebentar. Dari Saudara Muhammad Akram. Presentasinya yang sangat luar biasa, sangat memberi wawasan. Salah satu tantangan pada renewable energy yakni sifatnya yang lokal, area atau grid yangnya masih terbatas, serta entitlement. Untuk menghadapi hal ini, strategi apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan sepertinya ya Pak? Terima kasih banyak. Ya, jadi dua hal ini kan yang tadi juga disebutkan oleh Dr. Kutubi, jadi memang kebanyakan renewables adalah intermittent atau very remotely located. Nah, memang connectivity ini merupakan salah satu tonggak penting. Electricity connectivity merupakan salah satu tonggak penting dalam mengintegrasi sistem energi kita. Ini yang akan masuk di RUPTL yang baru, yang akan masuk di RUEN yang baru, terkait interconnectivity antara satu region dan region lainnya, sehingga apa? Sehingga bisa terintegrasi. Nah, poin terkait intermittent, itu memang untuk beberapa resources seperti surya, angin, itu kan memang ada hanya 7 jam, 6 jam, 1 hari. Nah, baterai ini merupakan solusi satu-satunya saat ini, atau itu bisa menjadi memang hanya dipakai di saat-saat memang itu berjalan, seperti kalau surya itu siang hari, gitu. Tetapi kita harus memperhatikan juga energi sistem secara keseluruhan. Kalau di Jawa itu memang kan seluruhnya di ini oleh coal. Balik lagi poinnya lebih tadi ini base load itu, jangan sampai base loadnya ini diacak-acak. Dia ada technical minimum loadnya, nggak bisa dia kurang dari 70% kapasitasnya dari base load.
power plant generation itu turun. Jadi ini harus dipertimbangkan secara hati-hati sehingga apa? Sehingga baterai merupakan salah satu atau saat ini satu-satunya jawaban utama. Saya rasa itu, Mas Akbar. Baik, terima kasih kepada Mas Fadli. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Saudara Winston Manurung, izin bertanya Dr. Fadli, pembauran energi EBT akan 23% tahun 2025 dan 31% tahun 2020. Berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, apakah EBT dapat menjadi sektor yang padat karya seperti sektor energi fosil saat ini? Dengan energi fosil, bagaimana strategi EBT bisa menjadi sektor yang padat karya sama dengan energi fosil di waktu mendatang? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang kita melihat kalau misalkan fosil fuel saat ini employment-nya itu lumayan tinggi. Nah, saya rasa hal yang sama juga akan bisa diimplementasikan untuk EBT. Seperti apa contohnya? Kalau tenaga surya bukan berarti tidak akan ada pekerja-pekerja yang bekerja di sana gitu kan ya. Pasti memang ada yang ditempatkan di sana untuk operations, maintenance dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus pertimbangkan juga dampak dari employment factor-nya di sektor-sektor EBT ini. Itu jadi kalau geothermal saya memang melihat itu less than oil and gas, less than coal, surya juga less than coal karena apa? It's naturally given airnya turun, kita cuma memastikan kalau turbinnya berjalan dengan sempurna. Gitu. Jadi jawaban blunt-nya adalah definitely tetap akan menciptakan lapangan kerja, tapi tidak akan sebanyak oil and gas. Tapi balik lagi ke poin saya sama Dr. Kurtubi tadi bahwa oil and gas dan coal tambang tetap kritikal di masa mendatang. Jadi hopefully itu tidak menurunkan jumlah pekerja, justru akan semakin bertambah. Oke, terima kasih kepada Bapak Fadli atas jawabannya. Untuk para partisipan, mohon maaf sekali, mungkin sampai sini dulu sesi tanya jawabnya karena kita sudah terhambat oleh waktu, yaitu jam 16.30 ya. Sebelumnya terima kasih kepada para partisipan yang sudah bertanya dan juga kepada Dr. Fadli, Dr. Kemal, dan Dr. Kurtubi yang sudah menjawab pertanyaan dan memberikan berbagai insight. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada pemberian sertifikat apresiasi kepada Bapak Dr. Fadli Rahman, kepada tim Enerquest mungkin bisa membantunya. Ya, terima kasih Akbar. Sekali lagi Ratna mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Fadli, Pak Kurtubi, kemudian Pak Kemal, dan teman-teman yang lain yang sudah memberikan insight baru. Dan kita udah ada di penghujung akhir acara pada sore hari ini. Mungkin ini ada sedikit oleh-oleh ya Mas Fadli ya, dari NRK untuk Mas Fadli selaku pembicara. Nah, mungkin di sini akan Ratna hitung untuk dokumentasinya, karena kalau offline biasanya kita maju ke depan panggung ya Mas ya, untuk pemberian sertifikat secara fisik gitu kan, kalau sekarang kan sedang online gitu, jadi mungkin kita cuman bisa mendokumentasikannya gitu. Semoga ini bermanfaat juga untuk Mas Fadli ke depannya. Mungkin akan Ratna hitung terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Fadli dan teman-teman semuanya untuk pemberian untuk acara pemberian sertifikat ini, dan untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Sepertinya masih di mute Akbar. Oh iya, maaf sekali. Oke, terima kasih Mbak Ratna yang sudah tadi sesi pemfotoan sertifikat, dan untuk kepada para partisipan untuk absensi dan mendapatkan sertifikat bisa langsung mengisi link yang tertera di layar, yaitu bit.ly/ennersawfeedback. Nah, sudah di send di kolom chat. Oke, next.
Oke, mungkin untuk sebagai penutup acaranya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada para hadirin yang bisa menyalakan kameranya, mungkin bisa dinyalakan untuk sesi foto bersama ini. Iya, yuk teman-teman semuanya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa untuk open kamera juga, biar kita ada dokumentasi bersama Mas Fadli juga kan, untuk sore hari ini. Oke, mungkin kita tunggu beberapa detik lagi untuk teman-teman yang belum open kamera. Oh iya, dan teman-teman untuk link absensi, tadi silakan akses di bit.ly/enershowfeedback. Tadi udah sempat dilampirkan juga di kolom chat box, jadi bisa untuk di-scroll dan diisi. Nah, mungkin di sini udah teman-teman udah pada open kamera semuanya ya. Jadi beberapa udah pada open kamera, jadi mungkin kita langsung mulai aja untuk sesi foto bersamanya. Kemudian nanti akan ada teman Ratna yang akan ngevideo, jadi Ratna hitung aja ya. Ngevideo, ngefoto maksudnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Oke, ini untuk yang slide ketiga, keempat. Mungkin udah tidak memunculkan mukanya kembali ya, Mas ya. Jadi mungkin kita percepat aja untuk dokumentasinya. Dan mungkin sekian untuk foto bersamanya, kita kembalikan lagi ke Akbar. Oke, terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Baik, mungkin ini merupakan sesi penutup dari acara kita sore hari ini. Sebelumnya, terima kasih sekali kepada Bapak Fadli Rahman yang telah menjadi pembicara pada acara kita sore hari ini, dan juga kepada teman-teman Enerclass dan semua partisipan. Saya sebagai moderator, Wangi Akbar, mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan salah-salah dalam berucap dan sebagainya. Baik, saya berikan kembali ke Mbak Ratna. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Akbar. Nah, itu dia penutup tadi dari Mas Akbar dan mungkin dari Ratna selaku MC pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman dari SIG UI yang sudah hadir. Dan jangan lupa, NR Show masih akan ada webinar selanjutnya ya di akhir bulan ini. Jadi stay tune terus dan jangan lupa ikuti juga sosial media kita. Kemudian ada juga tadi di awal acara ada ini loh, NR Light Offshore Casing Design 101. Dan mungkin masih bisa dapat promonya juga guys. Jadi langsung aja chat ke Customer Service Enar Plus untuk dapetin promo Enar Light bersama Bang Jerry Tobing yang tadi udah sempet tanya juga nih ke Mas Fadli Rahman gitu kan. Jadi Bang Jerry Tobing juga ada di dalam sini guys. Jadi langsung aja chat atau ikuti nanti Enar Light Bang Jerry Tobing. Mungkin dari Ratna segitu dulu. Sekali lagi tidak bosan-bosannya diucapkan terima kasih kepada Mas Fadli, Pak Kurtubi, kemudian Pak Kemal, dan teman-teman yang lain yang sudah memberikan pertanyaan dan jawaban yang diberikan Mas Fadli. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan terima kasih banyak. Apabila ingin berdiskusi di luar forum ini, mungkin kita bisa approach di LinkedIn Mas Fadli mungkin, atau kalau misalkan ingin berkolaborasi dengan NRK terkait webinar atau program yang lain, bisa langsung chat ke Customer Service NRK atau ke Ratna langsung. Mungkin itu aja teman-teman dari Ratna semuanya. Terima kasih banyak. Ratna akhiri webinar sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman SKUI, Ratna, Bang Fadli. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman SKUI. Terima kasih NRK, terima kasih SIG, terima kasih Bang Fadli. Terima kasih. Mungkin bisa di end meeting aja. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Joko. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna dan teman-teman.